Maka 10 hari yang ke depan ini kita niatkan ya untuk memaksimalkan waktu kita dalam 10 hari ini. Jadi sampai tidak perlu nyari malam Lailatul Qadar, malam-malamnya dalamnya diperumpamakan bagaikan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para masyaikh, para kiai, para asatid, terutama Al-Habib Segaf As-Segaf dan guru kita Syed Al-Ustaz Ahmad Ridho dan Muhammad Haikal Abna Syedil Walid Al-Habib Faisal bin Ali bin Abdul Al-Hamid dan seluruh hadirin hadirat semuanya rahimakumullah. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, kita akan sedikit membaca salah satu hikmah yang Allah ilhamkan kepada hati Sahibul Hikam Ibnu Athaillah Iskandari radhiyallahu taala anhu ardhah, karena kita akan menghadapi hari-hari yang agung. Yang kita dengarkan barusan bahwa tidak ada yang lebih agung dari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Kita perlu pasang niat dari sekarang untuk semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Sahibul Hikam mengatakan dalam salah satu hikmahnya, la tastabti'u min hunnawal walakin istabta'a min nafsika wujudal iqbal. Allah tidak pernah melambatkan pemberiannya. Yang ada itu kita ini yang kurang semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah merupakan kaidah yang umum adalah ajruka ala qadri nasobika. Pahala yang kalian dapatkan itu tergantung dengan capeknya kalian. Semakin sekalian itu memberikan totalitas kalian di dalam beribadah, semakin besar pahala yang akan kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mempunyai sifat Jawad, Karim, Hali, Rahim, ya. Maha dermawan, maha mulia, ya. Sudah diterangkan dalam hadis qudsi yang biasa kita dengar, man taqarraba ilaihi sibran taqarraba ilaihi dira'an. Ya, siapa orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan satu siku. Siapa orang yang mendekat kepada Allah satu siku, maka Allah akan mendekat kepadanya satu lengan atau satu hasta bahasa kita. Ya, siapa orang yang datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan lebih mendekat kepadanya dengan berlari. Maksudnya, Maksudnya, bahwa keinginan Allah untuk mendekat kepada kita itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mendekat kepada Allah. Sebesar apapun cinta kita kepada Allah, demi Allah, cinta Allah itu jauh lebih besar kepada kita. Sebesar apa keinginan kita untuk mendekat kepada Allah, ya, ketahuilah bahwa Allah lebih berkeinginan untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Hanya saja itulah. Bukan Allah tidak mau membukakan pintunya. Kapan pintu zat yang maha dermawan itu tertutup sampai kita perlu mengetuk pintunya? Selalu terbuka, hanya kita yang belum melayakkan diri kita untuk masuk ke dalam daerah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu totalitas. Kita selalu membaca wirid setiap sholat kita, bahkan di majlis ini kita baca. Apa yang kita baca ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Yang kita tuhankan sekutu tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sekutunya Allah ini bukan hanya apapun bentuknya lalu kita sembah, tidak, tapi ketika kita mengagungkan sesuatu, ya,
pengagungan kita itu berlebihan sampai terkadang melebihi daripada Allah, maka kita secara tidak langsung menuhankannya. Apapun itu namanya ya. Apapun namanya. Ketika kita mengagungkan sesuatu yang berlebihan sampai kadarnya itu melebihi kita itu pengagungannya kepada Allah, maka kita itu secara tidak langsung telah menuhankannya. Oleh karena itu, ya, Allah itu menginginkan kita ini memberikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya kita memberikan hati kita kepada selain Allah. Itu saja. Ya, karena kita itu diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membuktikan siapa yang paling bagus ibadahnya. Kalau sudah tahu bahwa pembuktian kita ini adalah kehidupan kita, maka Allah tuh yang Allah minta apa? Ya umur kita. Umur itu dari Allah. Terus Allah minta, kalau kau berikan umurnya kepada saya, lihat bagaimana nanti pemberian Allah kepada kalian. Tapi sayangnya kita yang tidak memberikan totalitas kita kepada Allah. Ya, makanya innallaha astara, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mau beli, apa yang dibeli? Harta kita dan jiwa raga kita. Yang dimaksud jiwa itu ya umur kita ini, keseluruhan kita ini. Yang paling mahal di dalam kehidupan di dunia ini adalah umur, bukan uang. Oh, untuk apa umur kita ini kita habiskan? Kalau kita itu menghabiskannya untuk cari uang, ya berarti ya untuk itu kehidupan kita. Kalau kita habiskan umur kita untuk sesuatu, ya berarti untuk sesuatu itulah kehidupan kita. Tetapi ketika kita memberikan waktu kita untuk Allah, berarti hidup kita untuk Allah. Dan kita telah membenarkan perkataan kita sendiri ketika kita berkata dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Bukan li dunia ya, lillah. Bukan apa? Bukan lidun, bukan linafas, bukan untuk hawa nafsu kita, bukan untuk dunia kita, tapi lillahi rabbil alamin. Salat saya, ya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, bukan untuk cari dunia saya, bukan untuk hawa nafsu saya, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ikrar yang selalu kita dustakan walaupun kita mengucapkannya setiap hari. Tapi kita tidak pernah membenarkannya. Tidak bisa ngomong. Akhirnya kita ini semi-semi pejabat yang disumpah itu ya. Bersumpah seperti itu, tapi kita mengingkari. Kita yang berikrar dan kita yang mendustakan ikrar kita sendiri tersebut. Karena kita setiap sholat berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk yang lain, yang lainnya. Maka dipahami apa yang kita baca. Ya, terkadang hal-hal yang setiap hari kita baca, apabila kita mau merenungi bacaan tersebut, akan ada makna yang sangat luar biasa. Sayangnya kita ini hanya pandai melafadzkannya tanpa mau merenungi maknanya. Seperti itu ya. Ya, pemberian terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ini diizinkan untuk dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat keagungan Allah, yang dengan itulah keyakinan itu akan penuh dalam hati kita. Kalau kita kan sekarang cuma mendengar-mendengar saja. Ya. Kenapa kok kita enggak kepingin? Dengar manakibnya aulia dan solihin, kesian ya. Orang sekarang ini, dulu ini, orang-orang selain dari golongan kita yang mengingkari kelebihan dari para aulia. Tapi kita dengar sekarang ya, di dunia medsos bergejolak luar biasa. Bahkan dari golongan kita pun membuat lelucon daripada cerita keramatnya orang-orang soleh yang ada pada zaman sekarang ini. Hati-hati. Ya, memang segala sesuatu ini tidak bisa dilogikakan ketika hubungannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tidak ada yang dilogikakan. Memang orang-orang ini untuk percaya kepada sesuatu ini, makanya Al-Imam Junayd Al-Baghdadi itu berkata apa? Ya, at-tasdiq bi ilmina hadza, yakni dengan ilmu tasawuf, dengan kesolehan seorang yang soleh, dengan kekeramatan seorang wali,
wilayatun sugro, karena tidak bisa dilogikakan itu semuanya. Yang mempercayai itu sudah ada tanda-tanda kebaikan dalam hatinya, sudah ada tanda-tanda kewalian kecil dalam dirinya. Karena jarang orang yang bisa percaya ketika tidak sesuai dengan logikanya. Paham ya? Karena jarang orang bisa percaya ketika tidak sesuai dengan logikanya. Tidak masuk di akal. Itu akalnya kamu tidak bisa. Ya? Itu akalnya. Akalnya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan berkata dengan lisan halnya, walaisa yudriku wisali kullu man fihi baqiyah aw kana bi harfin aw khattin. Ya, tidak bisa orang itu sampai menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala yang masih tersisa dalam hatinya keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini. Mikir sebentar ya, sebentar. Sampean bisa hidup sampai saat ini karena usaha sampean, kecerdasan sampean, kehebatan sampean, apa dari Allah? Mikir. Kalau kita dengan kekuatan kita tidak bisa apa-apa. Kita dengan akal kita yang pendek ini, kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Semua sudah diatur sama Allah. Ketika kita sudah mempunyai pilot yang sangat luar biasa, nakoda yang sangat luar biasa, masinis yang sangat luar biasa, kenapa kita kurang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sering kita perumpamakan ya, kita bahkan tidak kenal sama pilotnya pesawat ketika kita naik pesawat. Kita dengan tenang bisa tidur karena yakin akan sampai kepada tujuan. Tapi kita sudah digabari bahwa ini pilotnya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selalu gusar dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu saja. Ya. Amma law zalat aghyaruka la asraqat anwaruka walau tataharat min janabatil ghafalat lastahqaqta duhula ila masjidil hadrah. Adapun apabila sudah hilang segala kekurangan atau aghyar, hal-hal yang menipu di dalam hati kalian dengan halnya sifatnya duniawi ini, akan terang cahaya kalian, katanya saya bilang. Saya dulu pernah memberikan gambaran seperti ini ya. Ya, perumpamaan hati kita itu bagaikan rembulan. Yang rembulan itu cahayanya adalah istimdad dari matahari. Dan semua ya itu ya dari matahari. Makanya kan para sahabat Nabi dan para aulia itu cahaya mereka itu semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat pengikutannya, semakin bercahaya badannya. Semakin dia cinta, semakin bercahaya badannya. Makanya kan dalam qasidah yang sering kita baca, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah, maksud rumah itu hati. Anta sakinuhu, yang kau ada di dalam hati tersebut. Tidak butuh dengan cahaya. Kenapa? Ini sumbernya cahaya dari hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya cahaya dari hatinya. Kalau sampean memang betul ada Nabi Muhammad, oh bercahaya sampean. Kalau sungguhan tapi ya. Apa kalau sungguh? Tapi siapa yang di hatinya ada Nabi Muhammad ini? Yang sampai sumpek kalau sampai dia tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis menangisi badannya ya. Karena malu. Sampai saat ini, setua ini belum pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi. Sampean kalau cinta tidak akan tenang kehidupannya. Karena belum cinta, jadi tidak tahu namanya sakitnya rindu tersebut. Sampean kalau pernah cinta sama manusia terus ditinggal, tahu sakitnya hati. Begitupun sampean kalau bilang sama Rasulullah cinta, akan tahu bagaimana perihnya hati ketika masih belum bertemu dengan kekasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi diperumpamakan rembulan. Rembulan itu jadi purnama kapan? Ketika dia mengambil cahaya dari matahari dan tidak tertutup sedikit pun dengan bumi. Paham ya? Kapan bulan jadi purnama? Ketika tidak tertutup sama sekali dengan bumi.
Tetapi semakin tertutup dengan bumi, semakin mengecil bulan tersebut. Apabila dia tertutup secara total, tidak ada bulan sama sekali. Begitupun hati manusia, semakin dia bebas dari kecintaan kepada dunia, semakin dia bercahaya. Hilang kecintaan tersebut, dia akan menjadi purnama yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sampean itu ketika tidak mencintai, tidak akan merubah sampean jadi orang miskin. Kadang-kadang orang mikir salah. Saya kalau tidak cinta dunia nanti jadi orang miskin. Katanya siapa sampean? Orang zuhud-zuhud kaya-kaya. Sampean tidak lihat guru-guru sampean kaya-kaya apa? Habib Umar kurang kaya. Tak? Habib Salim Sadiri kurang kaya. Syed Muhammad Ali Maliki kurang kaya. Habib Zain bin Smith kurang kaya. Kaya semuanya. Tidak ada yang miskin. Apa mereka cinta sama dia? Tidak ada. Tidak ada dunia sama sekali dalam hatinya. Jadi jangan salah pikir sampean. Sampean orang-orang yang cinta dunia itu yang tidak kaya-kaya malah. Capek badannya ngoyo, tidak dapat apa-apa. Itu orang santai, makmur waktunya dengan wirid, dengan ini. Dunia ngejer, tidak karu-karuan sama mereka. Badan silahkan kerja, hati untuk cinta itu yang kita cegah. Badan sampean untuk kerja, silahkan kerja, oh yang banyak sudah. Tapi hati cinta, jangan. Eman-eman hatinya. Eman-eman. Paham ya? Semakin bebas dari cintaan kepada dunia, semakin hati Anda bagaikan purnama. Tapi semakin sampean mencintai dunia, semakin redup cahaya yang ada dalam hati sampean semuanya. Harus paham ini semuanya. Paham ya? Jadi itu sudah gambaran di dunia ini memberikan contoh kepada kita. Makanya kan para sahabat dibilang ashabi kan nujum fisama. Cahaya itu bulan, jadi bilang sahabatku itu bagaikan bintang gumintang yang ada di langit. Bintang dari mana cahayanya? Matahari. Semakin dekat dengan matahari, semakin besar di mata kita, semakin terang cahayanya. Biayihi muktadaitum ihtadaitum, kata Rasul. Kalian mau ikut yang mana saja sahabatku, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk, kata Rasul SAW. Karena saya mataharinya, katanya Rasul. Mereka bintang-bintangnya, cahaya yang mereka dari saya semua, kata Rasul. Semakin antum cinta dengan Kanjeng Nabi, semakin bercahaya. Ya, makanya kan dibilang kesempurnaan iman itu kapan? Ketika kita mencintai Rasul lebih daripada cinta kita kepada segala sesuatu, baru sempurna iman kita. Salawat ini, ya, itu cuma wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ketika kita belajar untuk tidak mencintai, kapan mau dekat? Kitanya sendiri tidak belajar, tidak memaksa diri kita untuk mencintai Rasulul. Makanya kan saya sering bilang, salawat itu tanda cinta. Tetapi ketika kita berusaha mengikuti, itu bukti cinta. Salawat itu tanda cinta. Tapi cinta itu kalau tidak dibuktikan dengan ngelamar perempuan, cuma bilang cinta terus diempet di hati, tidak bisa mendapatkan sampean yang dicintai. Harus dibuktikan. Buktinya dengan apa? Ayo sekuat mungkin kita ini berusaha untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam akhlak-akhlaknya, yang dalam hatinya, yang dengan itu Allah memuji Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan sifat-sifat yang baik ini, yang sabar, ridho, tawakal, ini nomor satu ini. Ini paling agung daripada pengikutan kita kepada Rasulullah SAW. Lalu setelahnya cabangnya ketika kita mengikuti sunnah, siwak, qobliyah, ba'diyah, itu setelahnya. Paham semuanya ya? Ayo, 10 hari ini. Ya. Tidak ada yang malamnya bagaikan malam Lailatul Qadar, dan siang ibadahnya itu tidak dibandingkan dengan hari-hari apapun, walaupun dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 hari yang ke depan ini kita niatkan ya untuk memaksimalkan waktu kita dalam 10 hari ini. Jadi sampai tidak perlu nyari malam Lailatul Qadar, malam-malamnya dalamnya diperumpamakan bagaikan malam Lailatul Qadar. Perlu sampean itu maksimalkan waktu untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal di dalam pencarian bekal kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita membawa bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala,
Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.